Halo, selamat datang di Plasma Elektronik Terbaru. Pada hari ini kita akan membahas sebuah speaker bermerek Hardwell, speaker portable ya. Ini speaker portable, jadi speaker yang memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ini speakernya kita pajang. Ini mereknya Hardwell. Hardwell mereknya cukup terkenal dan tanpa panjang lebar kita pun akan ini produknya udah dikeluarin ya dari kotak, jadi kita langsung mau tes unitnya. Tolong ya, ini jadi ini speakernya bisa didorong, bisa ditarik seperti ransel gitu ya. Ini kelengkapannya ada tidak kelengkapan ada remote, ada ini untuk jepit mic ya. Jadi supaya mic-nya nggak jatuh, bisa dijepit di samping ini ya. Jadi supaya mic-nya nggak jatuh, bisa ditempel dua mic ini. Dan dia juga ada bawaan mic jepit ya. Mic jepit seperti yang saya pakai ini. Jadi ini wireless ya, bisa dikonekkan ke baju. Dan juga bisa pakai bendo. Jadi ini diikutkan satu. Ini satu. Ini satu. Dan ini dua ya, jepitnya dua ya. Dan ada kabel, ini ada kabel untuk ke akinya ya, kabel ke aki. Dan ini kabel aux, jadi ini kabel kaki bisa dikoneksi ke aki luar. Jadi kalau kita lagi di lapangan tiba-tiba akinya drop, kita bisa jepit ke motor ya, aki motor atau aki mobil. Dan ini kabel aux in ada dikirim. Dan juga ada kabel listriknya ya. Jadi hebatnya ini, dia nggak pakai adaptor ya. Sebagian speaker portable pakai adaptor, nanti sering hilang adaptornya, sering ditarik-tarik, kadang sering hilang. Jadi kalau yang ini lebih rekomen, karena adaptornya udah di dalam speaker, jadi nggak perlu mikirkan kondisi adaptor. Ini speakernya langsung saya naikin. Aduh, maaf beratnya. Secara desain speaker ini seperti robot ya, namanya Turbo Voice 15 Pro kalau tak salah ya. Turbo Voice 15 Pro. Jadi di sini modelnya sangat cantik, kayak robot-robot gitu ya, kayak robot-robot gitu. Ini ada di RAM-nya ada tulis Hardwell Timbul ya. Jadi ini memang original dari Hardwell. Di sini layarnya pun cukup bagus, udah digital biru gini ya. Tombol-tombolnya empuk nih untuk misah-misah modelnya. Ada mode radio, ada Bluetooth, ada aux, macam-macam ya. Ini saya putar tampilan belakangnya. Tampilan belakangnya seperti biasa, ada mic input manual, ada gitar input, ada ini audio out dan audio in ya. Ini cukup berguna kalau kita mau nyambung ke speaker yang lain supaya dia lebih kuat gitu ya, atau di paralel. Ini sangat berfungsi. Ini tadi colokan untuk ke akinya, ini kalau mau dipasang ke aki serap. Ini adaptornya untuk cok ke listrik ya, nanti ada di bawah ini. Dan di sini ada settingan untuk treble, bass, echo, reverb. Ini khusus untuk musik, dan bawah ini untuk mic ya. Ada mic treble, mic bass, mic volume dan gitar volume seperti biasa ya. Dan yang saya sangat suka di sini modelnya seru ya. Ini 15 inci, speakernya 15 inci. Jadi sebelum saya coba ke musik, saya mau tes ke mic dulu. Untuk diketahui kalau mau dengar musik atau suara, sebaiknya pemirsa menggunakan earphone bisa lebih jelas suaranya yang dihasilkan daripada suara yang dihasilkan oleh handphone sendiri. Jadi jika mau dengar review ini lebih bagus suaranya, sebaiknya pakai earphone atau headphone ya. Oh, ini terlalu besar. Ini volumenya bukan di sini ya, di belakang. Cek, satu, dua.
Cek satu dua, dicoba. Cek satu. Cek satu satu, cek satu satu, cek satu. Halo, cek satu. Ini echo kan? Echo saya matiin. Echo-nya mati satu. Selain ada echo, dia juga ada reverb. Nah, ini yang hebatnya ya. Sebelum ini jarang dijumpa speaker yang ada reverb dan ada echo sekalian. Ini ada echo, ada reverb. Dan mic-nya masih bisa disturb, volume mic. Lengkap lah di sini ya. Ada radio. Cek satu. Ini kalau kita lagi pidato, tuh suara kita bisa lebih pede ya. Lebih bagus suaranya. Cek satu. Lebih gagah rasanya ya. Jadi bersih sekali, ini rekomend banget nih suaranya. Cek satu, satu dua, dicoba. Ini saya coba untuk mic kedua. Cek, halo, 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 halo. Cek satu dua, percobaan dicoba. Cek satu, oke, mantap sekali ini ya. Cek satu, ini jarak micnya pun bisa jauh, cukup bagus. Dan untuk ini, mic ini saya nggak perlu tes lah ya. Ini rasanya udah mantap semua. Jika ada kendala pun ada garansi. Ini untuk terakhir kita mau coba. Mana? Handphone tuh tidak. Jadi untuk kita tes musik dulu. Ini kita taruh di Bluetooth ya. Ini radio. Ini Bluetooth. Oke, nanti di Bluetooth-nya kita search. Nanti ada itu ya. Ini udah terkonek ya, Turbo Voice 15 Pro udah terkonek. Sekarang kita mau tes lagunya. Kalau mau dengar suara lebih pasti, tolong teman-teman di rumah gunakan earphone ya. Pakai earphone suaranya lebih bagus. Saya mau coba dengar musik ya. Kita dengar bersama-sama ya, saudara-saudara. Remix. Tombol indoor sama outdoor ya. Jadi kalau kita tekan di indoor, suaranya lebih agak tenggelam gitu. Jadi menandakan kita di dalam ruangan, nggak perlu yang lebih jernih gitu kan. Kalau kita tekan sekali lagi outdoor itu suaranya lebih jernih, itu lebih powerful ya. Tombol mic prioritas seperti biasa. Jadi kalau kita tekan mic prioritas, nanti begitu musiknya jalan, mic-nya kita aktifkan, dia suaranya redam sendiri suara musiknya. Contoh ya. Cek satu. Ini saya on ya. Cek satu. Ini udah meredam sendiri ya. Saya lepaskan ya. Nah, jadi dia ikut suasana mic. Kalau dia kita ada tekan mic priority, dia mati sendiri suaranya. Jadi kalau kita matikan nanti musiknya bunyi lagi. Coba ya. We'll be right back.
stop with it. Hit the folk, don't stop with it. They need to just stomp, then you hit the molly wop with it. Jigsaw. Ini saya matiin mikrofonnya. Berhenti off. Cek satu, satu, dua. Dicoba. Cek satu. Ini saya coba mic-nya untuk yang cek satu, satu, dua. Cek satu, dua, tiga. Dicoba. Ini untuk coba mic-nya ini. Ini ada antena. Antena radio. Ini cek satu. Saya lagi coba mic untuk mandonya, ya, suaranya juga cukup bersih. Tapi ini kebanyakan mic ya, ya cuman dikasih ya kita ambil aja, pakai mana yang perlu nih ya. Jadi ini cantolnya di sini. Telem ya, supaya bisa taruh mic gitulah ya. Ini dibaut aja nanti supaya bisa lengket ya. Jadi mic-nya langsung nyantol di sini supaya enggak hilang gitu. Cek satu. Oke, saudara-saudara, saya rasa cukup untuk review speaker Harwell nih.